Jika kalian membaca berita ini pada Jumat 2 April 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, maka pertandingan antara Persib Bandung versus Persiraja Banda Aceh sudah dimulai. Dan kalian bisa menyaksikan pertandingan seru ini melalui link live streaming yang sudah kami sediakan di akhir video ini, guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar tim nasional Indonesia. Ya guys, tim raksasa asal Kota Kembang, Persib Bandung telah dijadwalkan untuk berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh di Baguo Harjo Stadium, Sleman, Yogyakarta dalam sebuah laga yang bertajuk Partai Lanjutan Grup D Piala Menpora 2021. Kemenangan jelas menjadi ambisi utama Maung Bandung dalam laga ini, meskipun hasil imbang sudah cukup untuk mengantarkan Ezra Walian CS ke babak 8 besar. Pasalnya, 3 poin akan memperbesar peluang bagi Persib Bandung untuk melesat lolos dengan status juara grup D. Meski demikian, Persiraja Banda Aceh tidak ingin kandas begitu saja, guys. 3 poin yang mereka miliki saat ini tetap memberikan peluang bagi Laskar Rencong untuk lolos ke babak selanjutnya dengan syarat bisa merebut 3 poin dari Pangeran Biru. Oke guys, buat kalian yang ingin menyaksikan laga ini melalui link live streaming, bisa menyaksikannya melalui 3 link yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Pilih salah satu dari 3 link yang ada, link mana yang bisa diakses melalui handphone kalian. Nah guys, jika kita berbicara prediksi untuk pertandingan ini, kemungkinan laga akan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Dengan alasan Persib memiliki materi pemain yang jauh lebih baik dari Persiraja Banda Aceh. Namun, itu hanya sebatas prediksi dari kami. Lalu, bagaimana dengan prediksi kalian?